Pemirsa, pemilu tinggal 8 hari lagi. Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto memastikan bahwa TNI dan jajarannya siap mengamankan pemilihan legislatif dan pemilihan Capres-Cawapres 2019. Panglima TNI juga menekankan bahwa politik TNI merupakan politik negara, sehingga ia memastikan TNI akan bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu April mendatang. Penegasan sikap politik TNI ini disampaikan Panglima TNI usai meninjau simulasi penanggulangan teroris yang melibatkan Satuan Gultor Kopassus TNI AD dan Jaka TNI AL dan Sat Bravo 90 Paskas TNI AU. Panglima TNI juga dengan tegas mengatakan jika ada pihak yang ingin mengganggu stabilitas politik, mengganggu jalannya demokrasi, serta NKRI, maka akan berhadapan langsung dengan TNI. Dan kami menekankan bahwa politik TNI adalah politik negara. TNI netral dalam pelaksanaan Pileg maupun Pilpres 2019. Dan saya ingin memastikan bahwa jika ada pihak-pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu Undang-Undang Dasar 1945, dan mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, maka akan berhadapan dengan TNI.